Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir lahar hujan dan tanah longsor di Sumatera Barat. Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, didampingi oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI, Suharyanto. Penyerahan bantuan ini dilakukan sebagai bukti bahwa semua pihak peduli terhadap bencana yang sedang terjadi di Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mendampingi penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bantuan yang diserahkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para warga terdampak yang masih mengungsi akibat banjir lahar hujan dan tanah longsor, khususnya di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan, semua unsur mesti ambil bagian dalam tindakan-tindakan yang bisa meringankan beban serta kesulitan mereka yang terdampak bencana. Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mendukung upaya yang dilakukan Kementerian Pertahanan guna meringankan beban kesulitan warga terdampak, salah satunya pelaksanaan operasi teknologi modifikasi cuaca.